gede ya. Ini nanti untuk kelomang jumbo. Kita keluarin nanti isinya satu lagi. Hai teman-teman sahabat Ventri Tutorial, ketemu lagi di konten kelomang. Kali ini saya ada di sawah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di sawah, konten kelomang kok ada di sawah ya? Karena hari ini saya akan mencari siput apel atau keong sawah atau keong mas ya. Kita akan cari keong sawah tapi yang besar-besar aja. Karena apa? Karena yang kecil kita nggak pakai dulu. Kita mau cari siput atau keong sawah yang besar untuk kita warnai cangkangnya. Kita mau coba pakai cangkangnya, kita warna pakai air brush ya. Nanti kita warna yang cantik-cantik, mungkin untuk cangkang pengganti untuk kelomang-kelomang kesayangan kita. Mungkin ada yang bilang kalau cangkang diwarnai itu bisa mengganggu kelomang atau bisa bikin kelomangnya mati. Tapi kali ini nanti kita akan mewarnainya pakai warna apa ya, catnya pakai cat bahan dasarnya air. Jadi pakai cat bahan dasar air atau kita pakai tintanya tinta printer. Kita warnanya pakai tinta printer. Teman-teman mungkin belum tahu ya, baru tahu. Oke, nanti aja. Sekarang yang penting kita mau cari-cari kelomangnya. Bukan kelomang, kita cari-cari keongnya dulu. Langsung aja kita lihat ke sawahnya. Kalau siang ini biasanya susah, kalau ada itu sore setelah maghrib itu banyak keluar. Tapi kalau siang dia biasanya kan panas, dia akan masuk ke lumpur. Kita cari yang besar aja. Oke, teman-teman bisa lihat mungkin ini di sini rame ya, ada suara deselnya. Ini ada yang jalan-jalan. Ini gede ya, gede. Ya ada satu lagi, ini lebih gede. Kayaknya ini sepertinya lebih gede lagi dari yang tadi. Kita ambil pakai ambil kayu ini kayaknya. Ini agak dalam ini lumpurnya. Kita ambil pakai kayu ya. Kita minggirin, cari tempat yang gampang. Dua-duanya. Ya ini nanti untuk kelomang jumbo. Kita keluarin nanti isinya satu lagi. Di sini ini juga gede. Kita dapat gede-gede. Tadi kita udah dapat ini ya, tiga gede-gede. Sekarang ternyata di sini yang sawahnya kering ini ada cangkangnya aja. Ini enak, langsung banyak. Ini cangkangnya gede-gede, kita tinggal ambilin aja. Ini ada yang jumbo, super jumbo. Ini teman-teman bisa lihat, ini jumbo ya, gede. Wah sayang, ini ada perlu perbaikan. Ini nanti agak keroak, pecah. Di sini juga nanti kita tambal pakai resin, baru kita air brush nanti ya, kita bikin secantik mungkin. Kita ambil yang jumbo-jumbo. Ini ada tiga, di sana masih ada, kita ambil semua. Ini sudah dapat jumbo-jumboannya banyak. Tapi selain ada yang cari keong, ini ada yang cari ikan, cari belut ini kayaknya di rawa-rawanya. Di rawanya ini cari belut. Oke, ini tadi kita udah dapat, carinya cukup segini aja ya. Segini dulu, jangan banyak-banyak karena kita mau uji coba aja dulu. Nanti kalau bagus baru kita cari yang banyak. Kita carinya yang jumbo-jumbo seperti ini, gede banget ini ya jumbo. Ini sayang lobang, tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Ini juga gede.
Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Buat yang belum subscribe silakan subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Kita mau kerjain ini nanti jadinya seperti apa, tunggu aja di video berikutnya. Jadinya seperti apa, teman-teman mungkin bisa mau menirunya. Monggo silakan. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.